ada duit ni, ya, dia gunakanlah duit untuk maknanya merakyatkan pembangunan. Itu slogan propaganda dia kan. Ha, itu yang jelas. Bila dulu, saya nak beritahu yang pertama sekali, waktu kerajaan Barisan Nasional, kita ekonomi negeri Selangor tak ada masalah. Kita ada balance budget, ekonomi yang baik, ya. Syarikat-syarikat pun telah diurus dengan baik, kan? Jadi, dan kita dapat melaksanakan objektif objektif kerajaan negeri lah, selaras dengan objektif, mengikut objektif itu kita telah dapat laksanakan objektif itu. Kita tak lari daripada garis pandang. Tapi hari ini tak tahu, macam seolah-olah menghadapi krisis yang berat lah. Nak jual aset, ya. Pertamanya yang melibatkan harta-harta untuk tujuan sosial dan pendidikan, macam harta yayasan Selangor tu, itu pun sebenarnya tak ada sebab, pada saya tak ada sebab kenapa harus kita menjual harta tersebut, sebab itu adalah untuk tujuan pendidikan. Tapi kita tahulah, ya, maknanya apabila yayasan mengalami defisit, apabila dia semasa dalam kerajaan Pakatan Rakyat, kita tahu benda ni, media pun dah tahu. Jadi kita pun heran ke mana duitnya itu pergi. Kita tahu pengurusan beberapa anak masyarakat ni mengalami masalah, daripada diuruskan oleh pentadbir yang terdiri daripada koloni mereka, sehingga laporan audit ni telah jelas menunjukkan keadaan pengurusan yang digembar-gemburkan sendiri sebagai good governance ini, sebenarnya apa yang kita lihat sebaliknya. Jadi pada saya kesimpulannya, ini adalah sebenarnya politik propaganda kerajaan Pakatan Rakyat, ya, yang tujuan untuk mengabui mata rakyat dengan pendekatan pengetapan yang dianggapnya merayakkan pembangunan kebajikan rakyat. Tapi nyata selepas 42 bulan mengambil alih ini pun, impak yang benar-benar terima oleh rakyat dari segi kebajikan itu pun adalah minimum. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dia banyak orang kata semuanya disebutkan tadi dalam PC Datuk Isa tadi. Kita satu contoh di mana kerajaan Pakatan Rakyat ni dia nak menjanjikan yang baik macam-macam sebenarnya. Nak bagi katakanlah air kepada semua rakyat, tapi ternyata bahawa ada lagi rakyat yang masih terpinggir daripada menerima akses air percuma itu, itu yang pertama. Begitu juga janji-janji yang lain, sebenarnya bukan semua dapat. Macam janji kata warga mah, janji bagi apa ni, jom shopping, RM100. Bukannya semua rakyat yang layak tu dapat. Jadi kita jelaslah bahawa sebenarnya pada saya lah 42 bulan memerintah, kita melihat banyak kegagalan dari segi melaksanakan agenda pembangunan yang disebutkan sebagai agenda kebajikan rakyat. Itu tak termasuk krisis yang dalaman yang dihadapi dan sedang dihadapinya sekarang. Ini pada saya, ini bukan contoh good governance lah oleh apa pimpinan Tan Sri Khalid Ibrahim. Kita pun heran, ya, bila dah dekat-dekat ni pilihan raya pula, kita lihat, ya, apa ni, beberapa tanah, tanah harta perjuangan PKNIS dan beberapa masyarakat ini mula apa ni, yang baku ni jual, rasionalisasinya atas alasan untuk mengukuhkan kedudukan apa ni, kewangan di Selangor. Tapi kita tahu dia juga bercakap bahawa kerajaan di Selangor, ya, mempunyai wang yang begitu banyak, 1.6 bilion, ya. Jadi saya tak tahulah, mungkin ni lah, ini dia nak kumpul-kumpul duit ini, tahu nak dekat pilihan raya, nak cari duit, ha, inilah tujuannya. Ini, boleh jadi itulah tujuannya yang dia menjual harta-harta tersebut.